Saya adalah salah satu mata dan mahasiswa yang telah menyelesaikan program rehabilitasi rawat inap di FSI Jarum Kalem. Awalnya saya tidak mengetahui tentang narkoba, karena saya salah pergaulan. Saya diajak teman saya memakai narkoba jenis satu-satu. Awalnya saya menolak ajakan teman saya menggunakan narkoba, tapi seiring waktu lama kelamaan saya terjatuh terjerumus dalam dunia narkoba. Selama saya menjadi pecandu narkoba, banyak kerugian yang saya dapatkan. Dari segi materi, saya kehilangan barang pokoknya yang saya miliki hanya untuk membeli sebuah yang barang narkoba. Dari segi fisik, fisik saya menjadi lemah dan saya sulit fokus bila saya melakukan sebuah pekerjaan. Saya menjadi seorang yang terlupa. Saya tidak dapat berpikir dengan jernih, hingga saya mengharapkan segala cara untuk dapat menangani narkoba. Awalnya, orang tua saya tidak mengetahui bahwa saya seorang pecandu narkoba. Ketika orang tua saya mengetahui bahwa saya pecandu narkoba, orang tua saya mengajak saya ke rumah sakit Sumeneb ke Dr. Utomo untuk menanyakan bagaimana cara mengatasi orang yang pecandu narkoba. Dr. Utomo menyarankan kepada saya untuk mendapatkan program rehabilitasi di BNNK Sumeneb. Saya dan orang tua saya langsung menuju ke kantor BNNK Sumeneb untuk mendapatkan program rehabilitasi. Dan saya mendapatkan program rehabilitasi tersebut, rehabilitasi rawat inap di RSI Garang Kalianan. Di minggu pertama saya menjalankan program rehabilitasi, saya mulai menyadari. Saya telah menyadari bahwa saya menjadi beban bagi kedua orang tua saya dan menjadi aib bagi keluarga saya. Saya menyesali atas perbuatan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan masih diberi hidayah untuk mendapatkan program rehabilitasi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada BNK Kabupaten Sumeneb atas program rehabilitasinya. Saya menjadi lebih baik setelah menjadi mata pecandu narkoba. Hidup saya lebih mempunyai tujuan hidup. Hidup saya lebih bermakna setelah saya menjalani program rehabilitasi. Dan saya minta maaf pada orang tua saya yang selama ini saya telah menanggung beban bagi orang tua saya dan menjadi bagi orang tua saya. Saya berjanji kepada diri saya dan juga kepada keluarga saya, terutama kepada orang tua saya, untuk tidak menggunakan barang narkoba lagi, karena teramat banyak kerugian yang saya dapatkan dari segi materi, sosial, hingga masa depan saya hampir ikut terjerumus karena kejadiannya narkoba. Sekian yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya warga binaan pemasyarakatan Kabupaten Sumeneb dengan masa hukuman 2 tahun. Saya bersyukur atas tertangkapnya diri saya oleh aparat penegak hukum. Nah, dengan tertangkapnya saya bisa menjauhi peredaran narkoba. Saya bisa lebih fokus untuk beribadah, mendekatkan diri, menyadari semua kesalahan saya, dan menyadari bahwa mengkonsumsi narkoba itu tidak ada efek positifnya sama sekali. Saya terjerumus narkoba karena pergaulan yang salah. Dan untuk rehabilitasi mental pemakai narkoba melalui pendekatan agama itu sangat efektif menurut saya. Dan alhamdulillah di Rutan Sumeneb untuk kegiatan keagamaan itu berlangsung sangat baik,
dengan adanya kegiatan sholat berjamaah lima waktu dan diluncurkannya program Pondok Tafidz di Kota Sumenep. Pesan saya untuk hadirin yang ada di sini, mari sama-sama kita jaga kota keluarga kita dari bahaya narkoba. Mari kita saling mengingatkan. Pesan saya untuk BNN, diharapkan bisa memutus mata rantai peredaran narkotika di Kabupaten Sumenep. Dan harapan saya untuk pemakai seperti saya bisa dilakukan rehabilitasi baik fisik maupun mental daripada harus dihukum kurungan. Jadi itu saja mungkin sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.